Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel KMCM. Ketemu lagi dengan saya Sugi Gaul. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya mengikat paket di motor dengan tali kapal. Ini paketnya, ini motornya. Sekarang kita akan mengikatnya dengan sebuah tali pramuka. Oke, kita mulai. Baik, ini talinya saya bagi dua biar sama panjang. Ini. Oke, kemudian saya akan mengikatnya di sini dengan simpul pangkal seperti ini. Oke, kemudian kita tarik ke atas supaya bisa mengikat paket. Ini ya, kita mulai dari kanan. Oke, talinya dua, ini yang kanan. Untuk simpulnya seperti ini teman-teman. Ya, begini. Kemudian kita tarik di sini ya, begini. Ya, kemudian di sini, kemudian kita putar ini tali, kita lilit dia 3 kali, 1, 2, 3, oke ya. Kan ada lubang di sini. Nah, lubang yang di sini nanti kita akan masuki dengan tali yang di sini. Ini yang sisanya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ini ujungnya kita masukkan ke sini. Kemudian kita ke atas, kemudian kita masukkan ke lubang yang tercipta tadi, kemudian kita tarik. Nah, ya. Nah, dengan begini bisa kencang nih teman-teman ikatannya. Oke, setelah itu tinggal kita ikat. Bisa 1 kali atau 2 kali. Ini aja udah, ini cukup. Udah cukup kuat. Begitu juga kita lakukan di sebelah kiri. Sisi kiri, ya sama kayak tadi. Buat terus seperti ini. Kemudian ini kita ter 3 kali, 1, 2, 3, ya. Dari itu ujungnya kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan ke sini. Kemudian kita tarik. Nah, gitu ya. Ini agak susah ya, mungkin kita naikkan dikit di sini lah. Terus 1, 2, 3 ya, ambil ini, tarik. Nah, ya. Nah, jangan. Kunci. Ini aja udah cukup, ini udah enggak, biar enggak susah melepasinya. Oke. Coba teman-teman. Ya. Insya Allah aman. Oke, thank you. Siap berangkat. Ya, demikian video singkat kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.